Ramadan Islam. Ramadan tahun ini, kamu masih beli takjil berlebih nggak? Hayo lo, bisa jadi cikal bakal serakah lo ya. Serakah harus kita hindari jauh-jauh ya kawan Islam. Caranya, yang pertama, selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Yang kedua, biasakan diri untuk hidup sederhana, qanaah, dan zuhud. Ingat ya kawan Islam, sederhana bukan berarti pelit pada diri sendiri. Dan yang ketiga, kuatkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari sifat iri, termasuk sifat serakah itu sendiri. Yuk kita lebih bermuhasabah lagi dengan menghindari perilaku serakah.